Seterusnya saya persilakan YB Elizabeth Wong yang menawarkan diri untuk bertanding jawatan MPP. Silakan. Selamat tengahari kepada semua dan selamat datang ke Dun Bukit Lanjan. Rakan-rakan seperjuangan, nama saya Elizabeth Wong. Saya akan bertanding untuk MPP. Maklumat saya adalah satu, untuk mengangkat suara rakyat ke MPP. Suara yang sudah dipinggir selama ini, suara orang asal, suara orang asli, suara orang desa, suara orang kampung, dan yang paling penting, suara wanita PKR. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan seperjuangan, saya minta semua untuk menyokong bukan sahaja saya tetapi semua calon-calon wanita untuk memenuhi 30% untuk MPP dan semua jawatan tinggi di peringkat pusat. Jadi, rakan-rakan seperjuangan, perjalanan kita ke Putrajaya belum habis. Perjuangan kita belum selesai. Apa yang kita perlu buat? Lawan tetap! Lawan! Lawan tetap! Lawan! Dengan itu, ini speech kecilah. Nanti ceramah saya akan pandang lagi. Dengan ini, saya dengan rendah diri menerima pencalonan dari Akar Umbi PKR dan kita akan berjumpa di Putrajaya pada masa yang terdekat. Dengan ini, reformasi! 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 Reformasi!